Setelah itu dia pun membantu kedua orang tuanya yang sedang dalam berkebun untuk membawa hasil hasil perkebunan pulang ke rumah. Hari makin larut, Yohana dan ibunya pun meninggalkan kebun. Malam yang dingin membuat keluarga Miro berkumpul di perapian. Rupanya ia jatuh cinta pada pandangan pertamanya terhadap Yohana yang ia temui tadi kebun bersama ibunya. Langsung saja dia memutuskan bahwa ia akan melanjutkan pernikahan. Ayahnya meminta Om dari Miro untuk pergi meminang keluarga tersebut. Pada budaya kami, orang tua Bali, ketika seorang ayah telah menyetujui bahwa anaknya siap untuk menikah, mereka langsung akan pergi untuk meminang keluarga, meminang perempuan di perkampungan dari tersebut. Setelah melalui perjalanan yang panjang, Om dan saudari Nero pun tiba di perkampungan di gadis tersebut, yaitu Yohana.